Luar lagi, masih bola masih bergulir. Bagus, wah. Nampak di umpan lagi. Apa tadi? Adi. Oh, sip yang baik. Apa yang terjadi? Smash jerang. Kali umpan kepada teman. Oh. Kita saksikan bersama-sama dan jangan lupa agar tetap mengikuti prokes mengingat virus masih ada, jadi tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Baik, skor pertama 1-0 untuk Kabupaten Sugamara. Kabupaten Sukamara adalah konsep risip yang baik. Lihat Adi masih, Agus Ewa, bola masih bergulir. Kabupaten Sukamara, apa yang terjadi? Ternyata poin bertambah untuk Kabupaten Kota Waringin Barat, 1-1. Dika lakukan serve. Risip yang baik, Sukamara umpan kepada temannya. Apa yang terjadi? Ternyata salah satu pemain dari Kabupaten Kabupaten Kota Waringin Barat mengenai net dan hingga bertambah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 2-1. Lakukan resip. Doni baik sekali umpan kepada Agus Ewa. Apa yang terjadi? Bola masih bergulir. Kita saksikan masih bergulir. Rusdi umpan kembali. Agus Ewa placing saja. Masih umpan kembali, bola masih bergulir. Terus nampaknya apa yang terjadi? Terus Nanda lakukan smash keras, masuk dan poin. Pindah bola untuk Pekan Barat 2-1. Berancang-ancang Rusdi lakukan serve. Risip yang baik dari Kabupaten Sukamara. Umpan, apa yang terjadi? Tidak bisa diselamatkan oleh libero dari Kabupaten Kota Waringin Barat hingga pindah poin untuk Kabupaten Sukamara 3-2. Kabupaten Sukamara lakukan serve. Jumping, apa yang terjadi? Ternyata bola meninggalkan lapangan hingga bertambah poin untuk Kabupaten Kota Waringin Barat 3-1. Nanda lakukan serve. Risip kembali Kabupaten Sukamara. Apa yang terjadi? Kita saksikan. Kelang, ternyata bola mengenai pemain dari Kabupaten Sukamara hingga bertambah poin untuk Kabupaten Kota Waringin Barat menjadi 4-3. Nanda lakukan serve. Risip kurang cermat nampaknya dari Kabupaten Sukamara hingga bertambah poin kembali dari Kota Waringin Barat menjadi 5-3. Nanda lakukan serve. Risip baik sekali umpan kepada teman. Oh, keras sekali nampaknya bola quick tadi yang diserahkan oleh Tosar kepada pemain hingga pindah poin dan bertambah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 4-5. Bertambah poin, berpindah poin untuk Kabupaten Kota Waringin Barat menjadi 6-4. Kelang lakukan serve. Baik, risip yang baik, umpan kepada temannya. Bola 3 masih bisa Agus umpan kepada Adi. Nampaknya masih bisa diselamatkan oleh Kabupaten Sukamara. Lihat apa yang terjadi, masih dan nampaknya bola tidak melalui untuk lapangan musuh hingga bertambahlah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 5-6. Kabupaten Sukamara lakukan serve. Lakukan serve. Risip Doni masih umpan. Oh, ternyata ditipu saja. Kembali smash keras dan bertambahlah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 6-6. Kabupaten Sukamara lakukan serve. Lakukan serve. Risip kembali Doni, beri kepada Agus.
ternyata masih bergulir. Rusdi umpan kepada Adi dan nampaknya apa yang terjadi? Oh, poin bertambah untuk Kabupaten Sukamara menjadi 7-6. Seru sekali di set pertama ini. Kita perhatikan kedua tim saling balas membalas untuk masa serangan. Risip Nanda beri kepada Mas Dika. Apa yang terjadi? Bawa poin dan pindah bola untuk Kabupaten Kota Barat menjadi 7-7. Agus lakukan serve. Lakukan serve. Risip yang baik. Umpan kepada temannya. Kawan Sukamara masih, bola masih bergulir. Umpan kembali, bola 3 meter masih bergulir. Dan apa yang terjadi? Ternyata poin bertambah untuk Kabupaten Kota Barat menjadi 8-7. Baik, technical time out yang pertama. Technical time out yang pertama dari Kabupaten Kota Barat dengan skor 8-7. Agus Ewa lakukan serve. Lakukan serve, santai saja, risip, kurang cemat, apalagi smash masih bisa disambut. Dan apa yang terjadi? Ternyata bola tidak dikejar, hingga pindah poin dan bertambahlah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 8-8. Kabupaten Sukamara lakukan serve. Lakukan serve, santai saja, Doni, risip yang baik. Rusdi berikan kepada Nanda. Oh, ternyata miscommunication. Apa yang terjadi? Serangan smash. Dan apa yang terjadi? Keputusan wasit ternyata bertambah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 9-8. Kabupaten Sukamara lakukan serve. Baik sekali. Oh, ternyata pantauan yang sangat luar biasa dilihat oleh libero dari Kabupaten Kota Barat dan pindah poin menjadi 9-9. Adi lakukan serve punggung 4 ini. Risip yang baik, apa yang terjadi? Smash derang. Boom. Luar biasa. Pindah poin dan bertambahlah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 10-9. Sukamara lakukan serve. Lakukan serve, risip, Nanda, umpan kepada Dika. Dan apa yang terjadi? Bola ternyata out. Hingga bertambahlah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 11-9. Sukamara lakukan serve. Lakukan serve, Doni, libero, masih bisa, Nanda. Wow, ternyata test ball. Hingga pindah poin dan bertambahlah poin untuk Kabupaten Kota Waringin Barat menjadi 10-11. Dika lakukan serve, ancang-ancang. Risip yang baik, umpan kepada teman, smash deras. Dan pindah poin bertambahlah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 12-10. Kabupaten Sukamara lakukan serve. Lakukan serve, santai saja. Umpan kepada Kelang, masih libero, masih bisa. Agus Ewa, bola masih bergulir panjang. Umpan kepada temannya dan ternyata apa yang terjadi? Bola out. Hingga pindah poin dan bertambahlah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 11-12. Rusli, ancang-ancang. Servis, santai saja dan ternyata bola out. Hingga bertambahlah poin dan pindah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 13-11. Eh, ayo kejar, eh. Siap-siap Kabupaten Sukamara. Lakukan serve. Risip baik sekali, umpan kepada teman. Ah, kurangnya komunikasi. Hingga pindah poin dan bertambahlah poin kepada Kabupaten Sukamara menjadi 14-11. Kabupaten Sukamara lakukan serve. Lakukan serve, santai saja. Baik sekali libero, umpan Agus Ewa. Santai saja, baik
sekali libero umpan Agus Ewa. Dan ternyata poin dibaca pada dan bertambahlah poin untuk Kabupaten Kota Barat menjadi 12-14. Nanda, lakukan serve. Lakukan serve, santai saja. Prinsip yang baik Kabupaten Sumatera. Apa yang terjadi? Bola masih bergulir. Oh, kaki dimainkan dan prinsip kembali Kabupaten Sumatera melakukan serangan. Smash deras. Dan ternyata pindah poin hingga bertambahlah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 15-12. Fastball kah? Tetap diimbau untuk para penonton yang mungkin di luar lapangan tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa gunakan masker dan sambil untuk menjaga jarak. Dan diingatkan kembali juga untuk anak-anak kecil tetap untuk menggunakan masker supaya jalannya pertandingan ini berjalan dengan lancar. Technical time out untuk yang kedua. Di tenang di. Tadi lah. Yo kawan. Yo. Gentong. Kumut kah? Bola. Ada Mamba Ferry. Jadi dua orang le. Out. Tes. Baik, pindah poin 13-16 untuk Kabupaten Kota Barat. Gelang lakukan serve. Receive yang baik dari Sukamara. Ternyata salah komunikasi, umpan bagi Apitra Adi. Adi lakukan smash tajam hingga bertambahlah poin untuk Kabupaten Kota Barat menjadi 14-16. Ancang-ancang Kelang lakukan shot. Santai saja, resip baik, umpan. Oh, ternyata ditipu saja. Agus Ewa umpan kepada temannya, tidak jadi. Lakukan serangan. Oh, dan ternyata apa yang terjadi? Hingga bertambahlah poin untuk Kabupaten Kota Barat menjadi 15-16. Kelang lakukan shot. Lakukan serve, receive, smash keras. Apa yang terjadi? Ternyata salah satu pemain dari Kabupaten Kota Barat mengenai net hingga pindah poin dan bertambah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 17-15. Kabupaten Sukamara, siap-siap lakukan receive. Lakukan receive, santai saja. Doni masih bisa ngamat bola. Apa yang terjadi? Masih bisa diterima. Kembali bola masih bergulir. Siap, siap acak. Agus Ewa keras sekali, tak terbendung hingga pindah poin dan bertambahlah poin untuk Kabupaten Kota Barat menjadi 16-17. Agus Ewa ancang-ancang lakukan serve. Jumping serve masih bisa. Ternyata kita oh, pindah poin kembali untuk Kabupaten Sukamara menjadi 18-16. Ancang-ancang dari Kabupaten Sukamara lakukan serve. Lakukan serve santai saja. Doni penyelamatan yang baik, umpan kepada Nanda, masih bola bergulir, tetap lakukan smash, masih bergulir dan ternyata pindah poin untuk Kabupaten Kota Barat menjadi 17-18. Adi punggung 4 ancang-ancang lakukan serve. Terus santai saja, resip yang baik dari Kabupaten Sukamara, umpan kepada temannya, masih berlanjut. Kita Nanda, oh masih, bola masih bergulir di atas. Giliran Sukamara melakukan serangan, masih bergulir. Kabupaten Sukamara masih lakukan serangan. Apa yang terjadi? Doni, penyelamatan libero dari Kabupaten Kota Barat, luar biasa. Tapi hingga bertambahlah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 19-17. Prinsip yang baik. Apa yang terjadi?
pindah poin dan bertambahlah poin untuk Kabupaten Kota Barat menjadi 18-19. Dika, lakukan serve. Ring dulu, aduh. Yalah, biar bahas sementara. Ya. Dika, lakukan serve. Resip, yang kurang cermat. Masih bola, masih bergulir. Apa yang terjadi? Umpan kepada Nanda. Masih berlanjut. Bola, nampaknya smash keras. Luar biasa. Pemain dari Kabupaten Sukamara ini hingga pindah poin dan bertambahlah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 20-18. Kabupaten Sukamara lakukan serve, lakukan serve. Risip, baik sekali libero. Sadam, Kelang, masih lanjut umpan kepada, oh nampaknya miskomunikasi. Sukamara lakukan serangan Wicker, baik sekali hingga bertambahlah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 21-18. Kabupaten Sukamara lakukan serve, lakukan serve, santai saja. Libero, baik sekali angkat Agus Ewa dan nampak ditipu saja hingga pindah poin dan bertambahlah poin untuk Kabupaten Kota Barat menjadi 19-21. Ancang-ancang Rusdi, lakukan serve, lakukan serve, santai saja. Resip yang baik Sukamara, atur serangan dan ternyata bola meninggalkan lapangan hingga bertambahlah poin untuk Kabupaten Kota Barat menjadi 20-21. Rusdi, lakukan serve, lakukan serve, baik sekali umpan, umpan kepada temannya, ditipu saja, masih, masih bola masih bergulir. Agus Ewa nampak nampaknya luar biasa, semesan tajam dari Agus Ewa hingga membendung dari pemain ke Kota Waring dari Sukamara. Biasa Kabupaten Sukamara nampaknya semesan tajam tadi hingga pindah poin dan bertambahlah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 22-21. Kabupaten Sukamara lakukan serve, risik membaik, libero, oh kurang komunikasi hingga bertambahlah poin untuk Kabupaten Kota Barat menjadi 22-22. Nanda, lakukan serve, ancang-ancang. Serve santai saja, risik yang baik Kabupaten Sukamara. Umpan kepada temannya, ternyata berhasil diblok oleh Adi. Hingga bertambahlah poin untuk Kabupaten Kota Barat menjadi 23-22. Nanda, lakukan serve, lakukan serve, santai saja. Risik, ancang-ancang, smash, santai saja. Nampaknya bola dan hingga akhirnya pindah poin dan bertambahlah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 23-23. Sukamara, lakukan serve. Permintaan untuk technical time out dari Kabupaten Kota Barat untuk pertama kalinya. Yo, depan poin blok yo. Tes. Baik, para pemain sudah memasuki lapangan dan skor masih 23. Tes satu. Resip, resip dari Kabupaten Kota Barat. Berikan kepada Adi, Adi placing saja. Sukamara lakukan serangan, santai saja. Kenapa ada di power? Pindah poin dan bertambah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 24-23. Kabupaten Sukamara lakukan serve, lakukan serve, santai. Oh, nampaknya bola ngandul hingga akhirnya bertambahlah poin untuk Kabupaten Kota Barat menjadi 24-24. Kita saksikan bersama-sama. Kelang lakukan serve, lakukan, ternyata bola out hingga meninggalkan lapangan. Bertambahlah poin dan pindah poin untuk Kabupaten Sukamara menjadi 25-24. Kabupaten Sukamara
lakukan sub. Sub santai saja, kita perhatikan resip baik Doni beri kepada Dika, umpan ancang-ancang suka marah masih. Kita perhatikan Doni umpan kepada Adi smash, dan apa yang terjadi? Bola ternyata mengenai rumput hingga pada set pertama ini